besar. Tapi saya berharap dengan saya meluruskan ini, meluruskan data ini, itu akan ada lagi yang bisa menerima bantuan yang memang mereka membutuhkan. Seperti itu. Dengan meluruskan data ini. Karena tadi ada 53 dan gitu. Kan enggak bisa. Seperti itu. Ya, nanti saya akan komunikasi dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK ya. Karena saya kan nggak bisa, itu yang kemarin sulit. Saya juga sulit untuk apa namanya, untuk memutuskan itu, karena itu sudah nyangkut sebetulnya. Kalau ngomong kan ada ranah hukumnya. Nah, saya akan komunikasi dengan tadi kejaksaan, dengan kepolisian dan kejaksaan agung dan kepolisian dan KPK dan BPKP untuk itu. Nanti kami yang akan memberitahukan, daerah yang akan memberitahukan. Kalau memang kenyataannya demikian begitu, ya kan nggak bisa kemudian, ya saya mau sampaikan nggak bisa kan kemudian apa namanya yang mestinya bukan haknya itu kemudian diterima, cuma yang sudah diterima itu bagaimana? Saya itu yang akan kami bicarakan. Tapi bahwa ke depan memang harus tetap, ya bisa. Apa namanya kalau satu orang kemudian dari satu item misalkan BPNT atau BST dia terima lebih dari satu, nggak bisa. Saya sudah melakukan, saya mau jadi menteri itu langsung lakukan. Siang hari sampai jam 2 pagi, bahkan kadang nggak pulang satu minggu masuk. Kita sudah lakukan audit. Makanya sudah kita kembalikan data itu ke daerah. Jadi kita sudah kembalikan data itu ke daerah dan Himbara dan PT Pos. Mereka yang akan koreksi, begitu. Mereka yang harus melakukan koreksi karena tidak bisa ke kami. Karena contohnya misalkan ada satu nama dan nick, nama nick dan nama sama, tapi dipakai 39 orang. Nah, tapi saya kan nggak bisa serta-merta kemudian mencampur. Tidak bisa, kenapa? Ternyata memang sebenarnya setelah dicek di lapangan, memang ada yang benar, ada yang tidak, hanya nick kemudian dan nama itu sama. Nah, ini yang akan kita perbaiki, nick dan nama yang berbeda. Dia, jadi contohnya begini, misalkan Risma. Risma punya anak dua. Dia udah singkat, dia bisa kakak. Tapi ternyata masih pakai nama Risma gitu. Nah, padahal itu anak udah sendiri gitu. Sebetulnya dia bisa mengubah nama itu dengan nama anakku itu gitu. Jadi bukan aku namanya. Nah, ini tidak bisa kita. Jadi bukan berarti itu salah semua, memang ada yang salah. Ada yang memang tidak ada. Tapi ada yang ada. Tapi kesalahan apa namanya data gitu, ini agak sulit memang. Jadi mohon maaf teman-teman, saya memahami ini harus setiap hari ketemu, sulit karena memang jadi item-itemnya itu sangat variatif begitu ya. Jadi kenapa kemudian saya sangat hati-hati, jangan sampai kemudian ya kalau karena oke, okay, saya ambil karena dia nama dan pesan. Tapi ternyata tidak begitu di lapangan. Ternyata di lapangan itu ada yang mereka pecah keluarga. Mana? Bukan pecah keluarga. Harusnya pecah kakak, gitu. Tapi dia nggak pecah kakak. Sehingga pakai nama saya Risma terus. Risma saya di depannya mana, gitu. Mestinya dia pecah kakak. Nah, sehingga itu jadi di lapangan memang ada yang nggak apa, ada yang nggak ada gitu ya, tapi bahwa ada yang ada gitu kan. Saya tidak bisa kemudian langsung memutus gitu, memutus data gitu. Enak kalau begitu udah selesai gitu. Ya kan nggak bisa begitu kan, harus daerah cek supaya kebenaran itu di mereka gitu. Jadi kalau ngomong itu apa namanya, oh ini ada yang mestinya tidak berhak, ini berhak. Itu saya jaga, itu saya kembalikan ke daerah.
Jadi nanti kan daerah tinggal 5 orang saja. Kalau memang itu tidak berat, karena kami belum melakukan di lapangan, hanya kami betulkah? Jadi yang saat ini kita lakukan kami belum ke lapangan, tapi kami melakukan di sini itu audit ini, audit. Jadi ada 5 misalkan, dari satu item itu bisa 5, 2, 3. Terus ada satu orang dapat 5, 3 bantuan, itu kan nggak bisa. Nah yang kita lakukan itu sekarang. Kesalahan data ini sudah terjadi dari awal bulan. Aku nggak bisa ngomong ya, nggak ngomong. Ya. Ini ngomong 2021 ke ya, ya saya nggak ngomong itu ya. Sorry, saya nggak ngomong itu. Ya. Baik, silakan. Karena apa namanya? Ini bikin data aja mumet ini. Mumet. Karena varian